Oke teman-teman, pagi ini CCTV kita mati satu DVR. Ini satu nyala, nah, satunya di sini ini mati. Ini dia. Ini DVR yang nyala dan ini DVR yang mati. Nah, mati adaptornya karena adaptor yang satu tadi sudah saya pindah. Saya ganti ke DVR yang satunya, maksudnya di oper adaptor satu ke adaptor lainnya. Yang tadinya mati bisa nyala, yang tadinya nyala bisa mati. Ya, intinya adaptornya yang rusak ini. Setelah cek fisik ternyata nggak tahu ini ada kayak ada lepas ini, mungkin sama ada bau sih. Jadi di dalamnya ada sesuatu yang kebakar, entah elko entah apa. Kita harus ganti adaptor. Ya, outputnya 12 volt 5 ampere. Itu adaptornya ya. Oke. Adaptor dan datangnya. Dua belas volt 5 ampere, kita akan colokin langsung, coba ya teman-teman. Oke, setelah penggantian adaptor kita akan coba ini dulu ya. Tadi setengah satuan diganti adaptor, kita akan coba rekaman. Apakah bisa merekam dengan baik gitu. Ya, ini tanggal 11, ini mati 2 hari ya kemarin ya. Kita ke tanggal 11, tanggal ini 11 Agustus. Ya ini tadi sih ya dari setengah satu, jadi ini rekamannya. Bisa buat melihat rekaman. Cuma Lola ya. Lola. Udah lama tapi intinya ini bisa buat melihat rekaman. Kita tunggu bentar. Loading lama, mungkin DVR juga udah tidak diperbarui teman-teman. Halo, halo, halo. Ini bisa ya. Oke, jadi udah bisa buka rekaman, berarti udah normal, hanya Lola aja ini. Mungkin saatnya mengganti DVR yang baru.